Illahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh keluarga hijrah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillahirabbil di edisi motivasi pagi spesial di pagi hari ini di hari Kamis 17 Jumadal Akhirah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Januari 2022 Masehi. Masyaallah, Allah, alamin di kesempatan pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang guru yang tentunya keluarga hijrah eh, sebagian besar khususnya yang berada di Batam sudah eh, mengetahui kedatangan beliau dan eh, rangkaian dari daurah beliau sudah dimulai dari tadi malam di Masjid Jabal Rahmah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini beliau uh, menyempatkan diri untuk menyapa keluarga Hijrah dan juga di pagi hari ini uh, syaran kita ataupun uh, motivasi pagi spesial hari ini juga bekerjasama dengan Radio Robani di 91,1 FM Pekanbaru. Jadi bagi uh, pendengar setia dari Radio Robani, alhamdulillah alusat uh, guru kita sudah berada di studio Hijrah. Dan insya Allah sekitaran 60 menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan motivasi pagi dari beliau. Dan insya Allah di uh, sisa waktu nanti yang ada kita akan uh, membuka line telepon bagi keluarga hijrah yang ingin bertanya. Silahkan di GSM online kami di 0811 -703 -1023, atau di line telepon kami di 07784161023. Telepon WhatsApp di 08117751023. Bagi keluarga hijrah, juga pendengar Radio Robani yang ingin bertanya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp, silahkan dengan mengetikkan nama, alamat, kemudian pertanyaan Anda, dikirimkan ke 08117751023. Uh, Alhamdulillah al -Ustaz sudah berada di studio Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Masya Allah bagaimana kabar Antum hari ini Ustaz Alhamdulillah, Biko Ustad, ya, eh, kami sangat bergembira sekali atas eh, waktu yang Ustad eh, berikan untuk eh, keluarga hijrah dan semua pendengar eh, radio Robani yang Insya Allah di pagi hari ini eh, pendengar kita tidak hanya di Batam, Ustad Insya Allah di Singapura juga di Malaysia bahkan eh, Insya Allah kita streaming di www.daritjahvan.com Insya Allah pendengar kita eh, menjangkau eh, seluruh nusantara juga Insya Allah dunia Insya Allah. Eh ya, untuk di pagi hari ini uh, materi apa yang akan Ustaz, Ustaz sampaikan Ustaz? Iya. Mungkin materi yang sangat urgen saat ini kembali kepada kitab ya, sunnah. Masyaallah. Dan khususkan kepada berpegang teguh pada Sunnah Nabi alaihi salat wasalam. Karena seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. dan juga diratkan di pada Abu Sa'id al-Khudri padahal orang datang man hajatka bizidah apa hajatul sunnah dan engkau datang siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Qur'an jawabnya dengan as-sunnah sebab Al-Qur'an itu banyak atau multi tafsir tafsir yang benar itu biasanya terdapat dalam sunnah Nabi alaihi wasallam di samping memang, Ahlus Sunnah yang adalah golongan yang selamat. Nah, Ahlus Sunnah tentu saja yang senantiasa termasuk di Sunnah Anak Masya Allah. Ya, keluarga hijrah dimanapun Anda berada, juga pendengar setia dari Radio Robani, uh, insya Allah di pagi hari ini, beliau akan uh, menyampaikan uh, berpegang teguh sama sunnah. Dan keluarga hijrah juga Radio Robani, sebagian mana tadi disampaikan, insya Allah di pagi hari ini, uh, insya Allah sekitar 60 menit, uh, Al-Ustaz akan memberikan uh, materinya, dan di sisa waktu yang ada, silahkan nantinya yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz di 08117031023 atau di 0778-416-1023. Telepon WhatsApp dan SMS silahkan di 0811-775-1023. Dan bagi Anda yang keluarga hijrah juga Radio Robani yang Mungkin uh, pengen lebih kenal dekat dengan beliau, alhamdulillah saat ini juga disiarkan secara langsung melalui uh, streaming dari radio Robani dan uh, bisa dilihat langsung secara YouTube dan uh, sedikit uh, kami bacakan set izin untuk bacakan uh, biografi singkat dari Lusat beliau al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, lahir di pada tanggal 11 Januari 1971 di Desa Muara Jalai, Kampar, Provinsi Riau. Dan beliau eh, tamat SD eh, 066 Mutiara eh, Muara Jalai Ustadz ya. Kemudian setelah beliau melanjutkan eh, ke Lipia, Jakarta selama 2 tahun. Adapun sebelum ke Lipia beliau di uh, Pondok Pesantren Darunah Ta'asat ya di Bangkinang, Kampar selama tujuh tahun, masya Allah. Kemudian Allah berikan keutamaan, yakni beliau S1 sampai S3, beliau mengambil jurusan Hadis, lulusan S3 tahun 2008 ya, masya Allah. Dan uh, disertasi doktoral beliau uh, tahkik terhadap kitab uh, Atu Yuriat uh, karya dari Abu Thahir. Ini uh, dicetak dalam empat jilid, masya Allah. Oh, masalah keduanya. Iya. Kemudian uh, beberapa uh, ustadz ataupun guru-guru beliau yang masya Allah uh, beliau selama di Madinah banyak sekali uh, syekh yang beliau ikuti. Ya, ini diantaranya Syekh Abdul Mohsin Al Abad Al Badar, alhamdulillah. Juga diantaranya Syekh Atiyah Salim Rahimahullah juga tentunya Syekh Muhammad bin eh, Muhammad Mukhtar Asin Kiti. Juga eh, diantaranya eh, adalah Syekh Profesor Dr Alwadi dan eh, masih banyak lagi diantaranya juga adalah Syekh eh, Profesor Dr eh, Profesor Khalifah At-Tamimi. Juga eh, beliau eh, termasuk dari eh, salah satu murid atau faedah ilmiah dari Syekh Utaimin dan masih banyak lagi uh, syekh yang tentunya uh, diikuti beliau selama di uh, Madinah. Dan keluarga hijrah juga pendengar setia radiobeni, insya Allah kita segera menuju ke pembahasan materi kepada Al-Ussar. Uh, kami persilahkan. Alhamdulillah, Hiram Bill Alamin. وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين واصحابه القاده الابرار الغر الميامين والتابعين لهم باحسان الى يوم يمتاز فيه اصحاب الشمال عن اصحاب اليمين اما بعد فاوصي نفسي واياكم ايها المستمعون وايتها المستمعات والمشاهدون والمشاهدات بتقوى الله عز وجل رب الارض والسماوات فانه قد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak <coughs> baik yang hadir di studio Al Hijrah FM 102,3 FM ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui radio ataupun menyaksikan melalui live streaming dimanapun berada alhamdulillah adalah kemuliaan yang Allah berikan di saat kita termasuk diantara hamba-hambanya yang berdakwah mengajak kepada agama Allah tabarakalau taala Wa man ahsanu qawlan mimman daa Allah. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu taala. Melalui berbagai fasilitas sarana dan kemampuan yang Allah berikan. Dan semua itu pasti Allah hargai dengan nilai yang tinggi. Karena Nabi SAW mengatakan La Janganlah Engkau menganggap ringan dan enteng Atau meremehkan Suatu pun kebaikan Walau antalqa akhaka biwajhin talqa Atau Sekalipun hanya bertemu denganmu, dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, pagi ini keluarga hijrah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Allah berikan pula kesempatan kepada saya untuk menyapa para keluarga hijrah dan juga pendengar setia Robani dimanapun berada, ataupun seluruh kaum muslimin dan muslimat, para ustadz, alim ulama, jadi pandai, tokoh umat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan siapapun yang saat ini di depan radio atau di depan perangkatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak satu pun kata yang kita ucapkan kecuali Allah berikan bimbingan dan taufik karena yang maksum man Allah yang terjaga dari kesalahan itu hanya Allah ya, hanya yang dijaga oleh Allah tabaraka wa taala rabbishrahli sadri wa li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oleh itu kita bersyukur ke atas nikmat ini. Mudah-mudahan diawali di sini dan berakhir di surga yang abadi. Amin. Ma'asyiral kiram, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, selawat dan salam tentu tak boleh kita tinggalkan untuk menghiasi setiap majelis kita karena seperti kata imam Al khayyim rahimahullah dan selainnya bahwa termasuk doa yang paling cepat diijabah adalah salawat dan salam kepada nabi wassalam. kenapa tidak karena memang allah sendiri yang melakukannya Di diikuti oleh para malaikatnya dan diperintahkan kepada orang-orang beriman kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai hey, orang-orang beriman. Maka ucapkanlah selawat dan salam kepadanya. Sebanyak-banyaknya sesempurna-sempurnanya. Ma'asyiral mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidan. Kenapa kita banyak membicarakan sunnah? Dan kenapa kita harus berpegang teguh kepada as-sunnah? Pertama, kita memang semua kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti mengatakan mencintai nabi alaihissallam dan cinta itu selalu berbuah bahwa siapa yang mencintai mesti sering menyebut namanya nah kita supaya sering menyebut nama nabi alaihissallam maka kita harus sering-sering pula untuk mempelajari sunnah sunnahnya imam ahmad rahimahullah الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله من ثاكا أحظ الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث لأنهم كلما ذكر اسمه صلوا عليه ورين بالمروند رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل أهل الحديث Yang senantiasa membaca, mempelajari, dan mengamalkan hadis. Sebab apa? Setiap nama Nabi disebut, mereka pasti berselawat kepadanya. Dan sekali berselawat kepada Nabi, Allah balas langsung 10 kali. Man salla alaiya salatan, sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, maka, aku balas Allah membalas selawatnya 10 kali. Dan selawat dari Allah seperti dijelaskan oleh para ulama adalah ar-rahmatu wal maghfirah. Rahmat dan ampunannya. Seolah-olah kita berdoa, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni 10 kali dan itu semuanya diijabah dan terwakili oleh satu kali selawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asul mustami'in wal mustami'an keluarga hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah atau atamasuk bil kitabi wa sunnah. Adalah mencari adalah menjadi brand-nya khusus ahlus sunnah. Wal jamaah. Di mana kita dapatkan dalam kitab-kitab al-aqidah yang ditulis oleh para ulama as-sunnah yang juga sering diberi nama dengan judul kitabnya as-sunnah kitab akidah disebut dengan as-sunnah karena memang disunnahlah yang menentukan perbedaan siapa yang berkeyakinan sesuai as-sunnah dan siapa yang tidak berkeyakinan sesuai as-sunnah makanya para ulama' As-Sunnah menyebut ilmu akidah itu dengan ilmu as-Sunnah. dapatkan kitab dengan atau banyak kitab dengan judul as-Sunnah, padahal isinya adalah tentang akidah. Yang menjadi pembeda antara ahlus-sunnah dengan yang bukan ahlus-sunnah atau yang menjauh dari menajak ahlus-sunnah. Di antaranya kitab as-Sunnah لابن ابي عاصم كتاب السنه للخلال كتاب اصول السنه للمزني شرح السنه صريح السنه للطبري و شرح اصول السنه لابن بطه لا لاي لاينه السنه Oleh sebab itu ikhwani kaum ikhwan, muslimin dan musliman dirahmati Allah menghidupkan dan berpegang teguh kepadanya ada suatu hal yang menjadi ikon menjadi brand kita. Dan siapapun yang mencintai Nabi dengan sesungguhnya dari hati dan nurani yang sebenarnya pasti ketika mendengar as-sunnah maka akan mekar hatinya berbunga-bunga hatinya karena dia adalah sunnah sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maashirul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu setiap ulama akidah di dalam kitabnya selalu mencantumkan bab yang judulnya adalah babul i'tisam bil kitabi wa sunnah al hathu ala tiba'is sunnah Dan seterusnya, ini menandakan kalaulah dalam suatu tulisan, untuk memahami apa yang ditulis, diperlukan mukadimah, dan biasanya untuk menguatkan dan mengikat, apakah paham dengan apa yang ditulis, ada al khatimah yang ditulis paling akhir, kalaulah Imam Al-Bukhari rahimahullah. dalam kitabnya al Jami as Sahih yang dikenal dengan Sahih al Bukhari memulai kitabnya dengan kitab Bad'il il Wahyya. kitab permulaan turunnya wahyu. Nah diikat dengan bab yang terakhir atau kitab yang terakhir kitab Tauhid yang sebelumnya diawali pula dengan kitab Bulatisam bil kitabi was sunnah. Wahyu itu turun adalah untuk kitab pertama kitab bubat ilwahiy kitab tentang permulaan turun wahyu selepas itu datang kitabul iman kemudian kitabul ilmi karena wahyu memerlukan iman kalau tak beriman wahyu tak berguna makanya Allah katakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun alif lam mim itulah alquran yang tak ada keraguan baginya jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa siapa allazina yu'minuna bil ghaib imam bukhari memulai dengan kita badil wahyi karena wahyu itu gaib nah siapa yang sudah mulai dengan wahyu dan mau beriman kepadanya maka akan terrealisasi at-tauhid yang merupakan tujuan utama dan pertama diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ma'asyiral kiram dirahmati Allah wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk mengatakan ubudullah oh, beribadah hanya kepada Allah wajtanibut taghut dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah yang disebut dengan at-taqut. kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an Allah turunkan. Dan Allah perkuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membagi sunnah Nabi dengan Al-Qur'an itu posisi sunnah Nabi dari Al-Qur'an menjadi tiga bagian. bagian pertama adalah ada dalam kitabullah secara nas datang as sunnah an nabawiyah menguatkannya seperti yang ada dalam al quran rinci seperti dalam al quran ini misalnya dalam masalah tauhid Allah rincikan dalam al quran dan datang hadis persis seperti ada dalam al quranul karim maka keyakinan al sunnah dalam berakidah mesti mengikuti apa yang ada dalam sunnah yang menguatkan apa yang ada dalam Quran. Kita ambil sebagai contoh. Misalnya Allah mengatakan bahwasanya dia di atas. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Nah, kita kumpulkan semua hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi SAW sampai atharnya para sahabat yang menurut Imam Ibn Al qayyim rahimahullah lebih dari 2000 dalil tentang ini yang dinukil dari dalam dalil nakli dari Al-Quran, hadis Nabi, azhar para sahabat lebih dari 2000 dalil, semuanya sepakat mengatakan hal yang sama. Nah, kalau kita ketahui ada yang berkeyakinan seperti itu, kita tuntut mendatangkan sunnah Nabi SAW yang menjelaskan karena sesungguhnya ini masalah yang paling krusial dan paling utama ternyata tidak ditemukan kecuali dalil-dalil umum yang ada dalam Al-Quran dan itulah sebabnya di mukaddimah tadi saya sebutkan bahwasanya barang siapa yang berhujah kepadamu dengan Al-Quran maka jawab dengan As-Sunnah karena Al-Quran itu zujuh multi tafsir nah nabilah yang diutus Allah untuk menjelaskan tafsir tersebut masuk pada bagian yang kedua yaitu jaa'asti sunnah mufassiratan wa mufassilatan wa Al-Quran, As-Sunnah datang untuk menafsirkan, menjelaskan, memperincikan apa yang dalam alquran disebutkan secara secara garis besar. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam asy syafii rahimahullah ta'ala, bahwasanya alquran tidak menyebutkan hukum tersebut. Lalu dalam As-Sunnah, datang hukum tersendiri dan independen kata Imam Syafi'i rahimahullah yang seperti ini wajib bagi umat Islam untuk mengikuti dan menaati sebab Allah mengatakan wajib bagi umat dan tak ada jalan keluar daripadanya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, Allah berfirman wa may rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, dari sinilah datang pernyataan sebagian ulama di masa tabi'in semisal Asy-Sya'bi rahimahullah, Amir ibn Surahil Asya'bi As dan juga Imam Maqhul Asyami As yang mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati min sunnati ila kitab Sesungguhnya Al-Qur'an lebih membutuhkan As-Sunnah daripada As-Sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Subhanallah, pada Al-Qur'an lebih tinggi, As-Sunnah di bawahnya, tetapi Al-Qur'an lebih membutuhkan As-Sunnah daripada As-Sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Ini perkataan Imam Asy-Sya'bi yang tuan-tuan tahu sendiri bahwa Asy-Sya'bi adalah imam yang direkomendasikan oleh para imam. Dia tidak bicara kosong. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, La atajasaru ala Saya tak berani mengatakan itu." Ya, tak berani mengatakan Al-Quran lebih tikam sunnah. Tetapi al sunnah. Tetapi Al-Quran Yang saya berani katakan bahwa sunnah. katakan Al-Quran sunnah. al quranul Karim sunnah. Al-Quran lebih tikam Al-Quran lebih tikam sunnah bahwa maknanya adalah bila seseorang memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara benar dan sempurna maka Al-Quran secara otomatis terlaksana dan sebaliknya bila seseorang memegang Al-Quran saja tanpa memakai as-sunnah maka sunnah Al-Quran tak ter terlaksana ter ter dan sunnah juga tidak terpakai. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Dalam satu majlis Imran bin Hussein radhiyallahu ta'ala anhu di Basrah. Dia membuka majlis hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hadis terus yang disampaikan. Selalu kala Rasulullah. Sami'atu Rasulullah. Wa Rasulullah. Ada juga yang tidak nyaman di majlis. Gerah mendengarnya Kenapa sunnah terus Bukankah Al-Quran sudah cukup bagi kita Lalu dia bilang Ya هذا Ara'ayta Ara'ayta Lau aratta, Anta waman ma'aka An yusaliyat zuhra pa'ina Wajadaha arba'a raka'at Wasalat al-asri Arba'a raka'at Wasalat al-magribi Salatan Wasalat al-insya'i Arba'an Wasalat al-subi raka'atin Wahai kamu dan orang yang paham denganmu, kalau antum katakan cukup dengan Al-Quran, tidak perlu dengan Sunnah. Di mana kau dapatkan solat zuhur itu empat rakaan? Di mana kau dapatkan bahwa solat asar empat rakaan, solat maghrib tiga rakaan, solat isya tiga rakaan, solat subuh dua rakaan? Artinya bila seseorang pegang Al-Quran saja, lalu tidak dia keraksanakan, tidak dia menggunakan as sunnah as sunnah nabawiyah. maka sesungguhnya dia tidak akan bisa beragama dengan benar. Pasti menyimpang. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Nah, bila kita temukan di antara umat Islam dengan berbagai alasan bahwa mereka tidak menggunakan sunnah dalam keyakinan bahwa sunnah itu misalnya zaniyus tubuh Karena Subutnya, sahihnya itu sifatnya zanni. Dugaan yang mayoritas, yang dominan. Bahwa ini diduga benar dari Nabi SAW. Sedangkan akidah adalah sesuatu yang yakin, yang tak boleh berdasarkan dalil yang zanni. Nah kita ketahui ini adalah satu jalan yang mulai menyimpang. Karena apa? Pertama Nabi SAW tak pernah membeda-bedakan antara hadis akidah dengan hadis yang bukan akidah. Nabi tak pernah membedakan antara hadis ibadah dengan hadis akidah. Bahkan kalau kita kita kaji-kaji kembali secara dalam bahwa tidak satu pun dari yang ada dalam syariat Islam baik hukum ibadah, hukum hukum muamalah, bahkan akhlak akhlak yang baik dan adab yang tinggi sekalipun kecuali masuk dalam bab akidah. Misalnya, Hukum tentang salat ini buat wajib. Wajibnya menurut siapa? Menurut ulama kah? Menurut kita kah? Atau menurut Allah? Pasti hukumnya adalah wajib menurut Allah. Ya, ulama menyimpulkan bahwa ini wajib menurut Allah Ta'ala. Sunat menurut Allah SWT. Karena yang akan memberi pahala itu Allah. Yang akan menyiksa yang meninggalkannya Allah. Berarti wajib menurut Allah bukan wajib menurut kita. Kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa. Berarti pikir sendiri kaitannya akidah. Ulama menisbatkan wajibnya salat ya secara ijma pasti ini masuk dalam bab akidah. Bahkan siapa yang mengingkari wajib salat keluar dari Islam, masuk akidah kan? Masuk akidah ini. Keluar dari salat meyakini apa? Menyangkari wajibnya salat keluar dari Islam. Demikian juga dengan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Amin. Masyaallah kiram dirahmati Allah puasa yang mengatakan wajib puasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Siapa yang mewajibkan keyakinan kita Allah. Nah, kenapa hadis dalam masalah puasa yang berisi keyakinan tentang kewajiban dari Allah kita terima tetapi ketika bicara tentang apa-apa yang harus diyakini tentang Allah datang dari hadis yang tidak Mudawatiir menurut kita atau hadis Ahad kita tolak, ini ciri atau tanda bahwa kita sudah mulai melenceng daripada berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi Alaihissalam. Nah, disinilah pentingnya berbicara selalu, menghidupkan dan berpegang teguh pada sunnah Nabi Alaihissalam. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para pendengar, keluarga hijrah dan pendengar setia Rabbani merajut ilmu dan beradaban kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bahwasanya ketika ini tidak dibahas tidak ada, maka akan selalu akan lahir aliran-aliran dalam Islam padahal kita yang selamat itu adalah yang berpegang teguh kepada as-sunnah an -nabawiyah. bahkan ini adalah ciri khasnya Ahlus sunnah itu adalah yang menegakkan as-sunnah. mereka seperti kata Imam Al-Barbahari rahimahullah la ya'rifu ya la yu'rafuna illa bi sunnah bahkan ini diriwayatkan daripada yang sebelumnya seperti Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ibnu Uyainah uh, Sufyan Tsauri 161 Sufyan Uyainah 198 mereka mengatakan ahlu sunnah la yu'rafuna illa bi sunnah nah kalau ada yang membuat definisi-definisi baru ba'al sunnah mesti seperti ini namanya di bab fikih mesti seperti ini di bab akidah mesti seperti ini di bab tasawuf ini adalah tanda bahwa ada penyimpangan seperti yang kita sebutkan dalam kajian tadi lagi bahwasanya awalnya agama yahudi itu Islam lalu mereka beri nama dengan agama yahudi awalnya agama nasrani itu adalah Islam lalu diberi nama dengan agama nasrani umat Islam sendiri juga hari ini Sudah mulai membuat nama-nama baru terhadap Islam. Ada Islam lokal, ada Islam interlokal, ada Islam nasional, ada Islam transnasional. Dan sebagai istilah-istilah semuanya. Padahal Allah hanya menamakan, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ Madinah, Al-Islam. Tak ada Islam ini, Islam murni, Islam jamaah, Islam nusantara, Islam melayu, Islam... Ocu Islam, Minang Islam dan sebagainya. Islam itu semuanya sama. Inna dina inna Allah Islam. Di Batam Al Islam, di Kampar Al Islam, di Jawa Al Islam, di Sumatera Utara Al Islam, di Arab Al Islam, di Eropa Al Islam, di Afrika Al Islam. Tidak ada Islam Afrika, tidak ada Islam Asia, tidak ada Islam Eropa. Al Islam يَبْتَغِ دِينًا مِنَ Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. urgensinya untuk selalu mengajak umat kembali kepada as-sunnah an yaitu menggunakan as-sunnah sebagai alat utama kita memahami agama ini. Karena mohon maaf dulu ketika masih di belajar dan waktu di pesantren dulu aktif mengikuti MTQ untuk di bidang cerdasnya Alhamdulillah untuk di Provinsi Rio dulu juara satu berturut-turut tiga tahun dulu kemudian jadi utusan ke nasional di Yogyakarta nah yang selalu dimusabakahkan Di negeri kita ini Walaupun itu bukan tujuan Itu hanya sarana untuk Memasyarakatkan dan sosialisasikan Al-Quran adalah Al-Quran Al Maka di saat bertemu dulu Dengan mantan menteri Waktu itu masih menteri mendiang Bapak Maktubas Yuni iya pernah kita sampaikan dulu Bahwa Pak, Di Indonesia itu kenapa Al-Quran Saja yang dimusabakahkan kenapa tidak ada musabaqah hadis? Ya, kenapa tidak ada Musabakah hadis? Artinya apa? Al-Quran memang harus kita tinggikan. Tapi hadis harus mengikuti Al-Quranul Karim. Sebab menyimpangnya pemahaman rata-rata karena menjauhi sunnah Nabi SAW. Di bidang akidah terjadi penyimpangan karena meninggalkan sunnah. Kalau Al-Quran dipakai dalilnya. Dan hadis Al-Quran itu seperti kata Abdullah bin Abbas tadi zujuh Zu yaitu multitafsir ya tetapi datanglah Al Qur'an hadis menafsirkannya atau bahkan Al Qur'an sendiri menafsirkan seperti orang menafikan banyak sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya yang diisbatkan oleh Sunnah berdasarkan Sunnah berdasarkan dalil laisa kemislihi syaiun tidak ada yang serupa dengannya padahal ujung ayat wa huwas samiul basir Allah maha mendengar dan maha melihat kalaulah antum mengatakan Allah mendengar dan melihat ya makhluk juga mendengar dan melihat nah kalau seandainya takut tasbih maka mendengar dan melihat harus ditolak berdasarkan keedah logika tadi sebagaimana kalimat wujud di antara sebab Allah wujud adalah ada eksis maka juga makhluk juga wujud dan eksis. Harusnya sifat ini juga ditolak berdasarkan kaidah akal tadi. Tetapi subhanallah ada yang diterima, ada yang tidak. Dan ahlus sunnah menerima semuanya. Nah, kaum muslimin sedang mendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala Kenapa kita mesti? Apakah kita mengikut sunnah ini pilihan? Atau hanya Sekejap, uh, uh, dia ada pilihan, atau sebagai suatu kewajiban. Maka, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah yang subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, mengikut sunnah tadi sudah kita sampaikan, kata Imam Syafi'i tadi, tidak pilihan, tidak ada lama kerajaan minta hati Rasulullah. SAW. Tidak ada jalan keluar untuk tidak mengikuti Rasulullah, dan sebesar-besar perintah dan kewajiban yang mesti diikuti adalah keyakinan. Karena keyakinan Di dalamnya tidak berlaku ijtihan. Karena apa? Semata-mata hanya berdasarkan berita. Yang valid. Yang sahih. Al-Quran pasti. Karena mutawatir semuanya. Hadis-hadis Nabi. Di Allah kirim para ulama. Yang menghukumkannya. Ini sahih, ini tidak. Dan itu tidak berdasarkan hawa. bukan seperti sebagian ahli hawa mengatakan bila hadisnya sesuai dengan hawa diterima disahihkan dan bila hadisnya tidak sesuai dengan mazhab dan pemahamannya maka ditolak ini memang ahli hawa seperti itu tapi kalau ahlu sunnah tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ahlu sunnah yaskuruna ma'alayhim wa ma'alahum Al-Sunnah menyebutkan apa yang melemahkan dalil mereka dan apa yang menguatkan. Artinya kalau memang saat itu harus kita akui bahwa kita dalam kesalahan, Al-Sunnah siap untuk disalahkan. Makanya selalu kita katakan, kaum muslimin, bahwa kita tidak pantang disalahkan. Al-Sunnah tidak pantang disalahkan. Silahkan. Makanya seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kita akidah kita kita bentangkan. Tidak ada yang disembunyikan. Bahwa kalau Allah di atas, kita yakin Allah di atas. Di, kita buktikan dengan dalil-dalil sunnahnya, dengan apa, dengan dalil naklinya, dan dan akli sekalipun. Ya, kita katakan dengan lantang, kita akan terima Allah, sunnah Rasulullah. Kemudian fitrah kita sendiri, bahwa sesungguhnya setiap menyebut nama Allah, pasti kita mengarah ke atas. Telunjuk kita mengarah ke atas, lisan kita selalu menyebut di atas. Kita terhadap musibah sabar ya ini sudah ketentuan yang di atas tidak pernah kita mengatakan ketentuan yang tidak bertempat ya cuma dalam sebagian pelajaran kita mempelajari bahwa Allah tak boleh bertempat kalau bertempat sama dengan makhluk kita tidak pernah mengatakan Allah bertempat Allah tidak berjisim kita juga tidak pernah mengatakan Allah berjisim tetapi kita imani sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Wasallam. Wassalamualaikum dirahmati Allah Maka mengikuti sunnah dalam bab seperti ini hukumnya bukan bukan pilihan, tapi ada kewajiban. Banyak dalil yang mengatakan itu dalam Al-Quran dan sunnah. Di antaranya Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran 103, Wa'tasimu wa bihablillahi jami'a wa la taparaku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Semuanya. Jangan bercerai-berai. Nabi SAW beliau sendiri diperintah Allah berpegang teguh. Fastamsik بِالَّذِي uhiya ilaika. Innaka ala siratil mustaqim. Muhammad berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Lihat, bukan kepada apa yang kau pandang atau apa yang engkau berpendapat. Tapi ma'uhiya ilaikah. Pegang teguhlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Nabi kita alaihi salatu wasallam juga tidak mengada-ngada. Beliau mengikuti wahyu. Ittabi' ma uhiya ilaika wa la tattabi' ahwa'ahum. Awa allazina la Ikutilah yang diwahyukan kepadamu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa alasannya? Inna ka ala salat mustaqim. karena engkau berada di atas jalan yang lurus jalan Nabi Nabi membuat atau menggaris satu jalan apa garis besar di tanah waktu itu kemudian di kiri kanannya dibuatnya garis-garis kecil lalu kata Nabi SAW. Hada sabili ini jalanku fatabiu ikut ini jangan ikut waala halfatitari dan di atas di kiri kanannya ada jalan-jalan kecil ala ruksi kulli tariqin syaitan dia ya doa ilaih ada syaitan yang memanggil-manggil dan oleh lain dikatakan bahwa ini ali sitarun murha yaitu ada sitar-sitar yang transparan yaitu penutup-penutup yang transparan siapa yang masuk ke dalamnya dia akan siapa yang menolehnya akan masuk ke dalamnya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa jalan yang hak itu hanya satu. Sebagaimana juga dalam hadis nanti umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya potensi masuk neraka kecuali satu. Ditanyakan oleh sahabat siapa mereka? Mereka adalah yang berdasar beragama seperti saya dan sahabat saya beragama pada hari ini dan sahabat alaihi ridwanullah tak pernah beragama kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam makanya ketika kita mendefinisikan siapa ahlus sunnah maka kita tidak ragu mengatakan bahwa mereka humus sahabah seperti kata tidak sedikit beberapa para yang mengatakan bahwa yang layak menjadi ahlus sunnah itu adalah as -sahabah. wa man tabi'ahum dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik karena apa mereka yang dapat rekomendasi jalan yang selamat yang juga diberitakan oleh nabi mereka yang jalan yang selamat yang mengikuti sunnah nabi alaihi salatu wassalam kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian kita juga disuruh Allah Subhanahu dalam surat al-araf ayat 3 ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qaliilan ma tadhakkarun ikutila apa yang diturunkan kepadamu dari robmu jangan ikuti jangan ikuti selain itu karena selain itu bukan jalan Allah tabaraka wa ta'ala kiram dirahmati Allah dan hadis ibad ibin syariah radhiyallahu ta'ala anu masyhur di mana Nabi alaihi di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia mengatakan sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin thumma aqbala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari salat bersama kami kemudian menghadap kepada kami bawa'dhana mau'izatan baligha Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat berkesan baligh yang sangat mendalam. Wajilat minhal uyun aw minhal uyun wa minhal qulun menyebabkan air mata tak terbendung. Hati kami bergetar. Faqala usikum berkata sahabat ya Rasulullah ka'annaha mauidhatul waddah. Ini seolah-olah nasihat orang yang akan berpisah, nasihat perpisahan. Pa'usina maka berilah wasiat kepada kami. Allah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, yang namanya wasiat itu biasanya yang paling penting. Makanya orang selalu mengatakan wasiat itu harus diutamakan. Ada orang meninggal, ayah, ma, dan siapapun, kita akan lihat apa wasiatnya. Sebelum dibagi, pasti wasiat yang akan ditanyakan dulu. Kemudian utangnya. Nah kita takut tidak melaksanakan wasiat orang tua kita. Atau wasiat guru dan buya kita. Tapi ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Harusnya harus lebih kita utamakan dan prioritaskan. Apa wasiatnya? Usikum Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah. Wasam'i ah. Mau mendengar dan mau ta'at. Ini ada yang mau mendengar serius ngangguk angguk tapi tak ada. Jadi mau serius mendengar dan taat. Karena kalau dengar saja tanpa ditaati belum lagi kita dianggap orang yang baik. Nah, mau mendengar dan taat. Wa in abdan habasyian, sekalipun hamba sahaya dari Habasyah. Tuan-tuan dan yang saya muliakan, keluarga hijrah yang dirahmati Allah. hamba sahaya ijma ulama tak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau sempat kalau dia jadi pemimpin sekalipun dengan cara memberontak pada asalnya, tapi dia sudah sah jadi pemimpin wajib ditaati. Apa sebab? Nabi berikan alasannya. Bainnahumayya isminkum sagana yang hidup setelahku di antara kalian ba'di fasairu ikhtilafan Akan melihat Perselisihan yang banyak Nah salah satu untuk meredam perselisihan Sebenarnya adalah asam wata' ah, Yaitu mau mendengar dan mutaat kepada wali Al-amr Karena stabilitas akan terjaga Oleh sebab itu maka kita berkepentingan Selalu berdoa Semoga Allah salihkan para pemimpin kita Dijauhkan dari perkala fitnah Baik subuhat maupun syahawan Ma'asyil kiram dirahmati Allah sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan dan juga Dukadai Pudail bin Iyad andainya saya tahu ada doa saya yang mustajab maka saya berikan untuk pemimpin kaum muslimin. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat-sangat-sangat warak tidak mau dekat-dekat dengan penguasa. Tetapi doanya ikhlas. Jadi dekat-dekat itu belum tentu hatinya dekat. yang dekat-dekat itu kadang karena ada manfaat dan mau sesuatu di dalamnya. Ya, tapi kalau yang jauh-jauh biasanya kalau mendoakan itu murni ikhlas karena Allah SWT taala. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut ciri khas ulama yang baik itu adalah yang, yang menjauh daripada pusat kekuasaan. Dan sebaliknya ciri penguasa yang baik adalah yang mendekatkan ulama kepadanya atau mendekati ulama. Ma'asyiral kiram. Nah, orang seperti Ahmad yang menjauhi pusat kekuasaan, tapi kalau dia tahu punya doa yang pasti dikabulkan, dia berikan untuk penguasa. Karena pentingnya itu bagi kesatuan dan persatuan umat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Siapa yang hidup di antara kalian melihat perselisihan banyak? Nah, Nabi katakan bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al min pegang teguhlah sunnahku. Ini alaikum ta kalimat yajibu alaikum. Ilzamu wajib bagi kalian. Harus tetap pegang teguh sunnahku. Dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al al-mahdiin dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang yang uh, dapat petunjuk tamassaku biha, pegang teguh. Wa'addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham. jangan gigi depan gigi depan masih bisa dari orang tanggal gigi kita gigi geraham tidak ada yang keluar wadu aleha wa iya wa umur dan jauhi segala hal yang diada-adakan ini kan jelas yang sejelas ini masih banyak tidak jelas ini ya kalau sudah masuk ruang abu-abu saya kira tidak jelas jauhi ikut sunnahku jauhi yang diada-adakan Berarti antara yang diada-adakan dengan sunnah lawan. Bukan kawan. Tapi subhanallah. Karena subuhat orang mencoba untuk menjadikan antara sunnah dengan lawannya berkawan. Ya, Akhirnya macam api dalam sekam. Macam duri dalam daging. Allah mustah. Masyur kiram. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Karena segala yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kulla bid'atin Ini hadis sangat ditakuti oleh sangat ditakuti ini oleh yang tak suka bid'ah atau yang tak suka yang tak suka bid'ah atau yang tak suka sunnah yang tak suka sunnah atau ingin mencampurkan antara bid'ah dengan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Nah kalau ini pesan Nabi dan kita sudah lihat sendiri bahwasanya mayoritas ikhtilaf yang susah untuk di netralisir adalah ikhtilaf dalam bab akidah. Ikhtilaf dalam akidah. Alhamdulillah antara Imam Ahmad, Imam asy banyak tidak sependapat dalam masalah pikir. Antara Malik dengan Syafi'i banyak tidak sepaham dalam masalah hukum. Abu Hanifah dengan yang tiga ini juga banyak masalah dalam sisi pandangan hukum tetapi mereka satu dalam akidah, satu dalam manhaj sehingga tak pernah kita lihat perselisihan yang ber, yang membuat aliran baru dalam agama antara syafi'i tidak ada aliran akidah syafi'iyah tidak ada aliran akidah al-hanafiyah, wal-malikiyah semua akidah yang sama, sehingga antara syafi'iyah dan malikiyah antara syafi'iyah dan hanafiyah mereka setar akram kecuali di belakangan yang sudah terpengaruh dengan akidah-akidah aliran dalam masalah akidah Nah, kalau dalam bab fikih saja kita disuruh termasuk bil kita bil sunnah, khususnya sunnah Nabi, tentu dalam masalah akidah lebih lagi. Sebab apa? Sebab banyak perselisih apa namanya aliran-aliran yang saling memusuhi itu akibat perbedaan akidah. Syiah dengan sunnah. Itu ibarat kucing dengan kerbau. <laughs> kucing dengan anjing. Tak bisa dekat. Dicoba oleh ulama dunia dulu. Ya ada gerakan menyatukan sunnah dengan syiah. Gimana nak menyatukannya? Yang satu tidak beriman pada Al-Quran ini sempurna. Yang satu mengatakan Al-Quran sempurna. Satu di pada Abu Bakar dan Umar. Satu melaknat Abu Bakar dan Umar. Gimana nak menyatukan? Demikian juga sudah lama upaya untuk menyatukan antara yang berkeyakinan tentang sifat-sifat Allah seperti ini dengan yang menafikan. Susah disatukan. Karena ini masalah keyakinan. Makanya oleh sebab itu kembali pada sunnah Nabi dalam masalah ini. Ya kita kembali sunnah itu kan sebenarnya sangat-sangat simple. Tapi kalau buat definisi dia sangat sulit. Simpelnya gimana? Sunnah itu kan seluruh ulama sepakat perkataan, perbuatan dan ketetapan atau persetujuan. Kita lihat di perkataannya tentang masalah akidah. Kita lihat dalam perbuatannya apa yang dia yakini dan lihat dalam apa yang disetujuinya dari sahabat. Ada di ketiganya atau salah satu di ketiganya kita katakan ini keyakinan ahli sunnah. Tapi kalau tidak ada, tidak kita temukan dalam perkataan beliau, tidak kita temukan dalam perbuatan beliau, keyakinannya tidak temukan dalam persetujuan beliau terhadap akidah sahabat, kita katakan ini bukan akidah ahli sunnah. Sangat sederhana. Tetapi subhanallah Wa innal, wa, wa Manusia memang suka banyak berdebat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah. Para pendengar, para perusahaan yang dirahmati Allah. Maka berpegang teguh kepada sunnah. Khususnya di masa-masa seperti ini. Memang sulit tetapi selamat. Memang berat tetapi itu kesuksesan luar biasa. Bahkan di masa-masa seperti ini. Ayat yang sulit tersebut. Pahalanya semakin besar dan mudah-mudahan Allah SWT membuat kita orang-orang berjiwa besar Wallahu ta'ala alam Berangkali kalian kata yang membatasi Hanya ini yang dapat kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan jauh dari segala hal yang mendatangkan mutarat Amin ya Rabbal Alamin Saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Al-Hijrah 102,3 FM Dan terima kasih kepada para pendengar Dan terima kasih kepada kru yang bertugas Dan kepada semua yang punya andil dan sebab terjadinya pertemuan ini. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa